Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bedilers. Salam satu laras dari Hantar Melayu Alpha S29. Baik, kali ini kita akan unboxing satu buah pisau yang saya kira cukup bagus untuk pergi berburu, dan saya dapatkan ini di Shopee kalau nggak salah ya, toko online Shopee, dengan harga hanya 55.000-an aja, teman-teman. Cukup murah. Baik. Sekarang kita coba buka. Oke, sekarang kemasannya sudah kita bongkar, guys, teman-teman. Jadi kalau untuk pengemasannya, ya kalau hanya untuk sekedar pisau lumayan aman lah. Baik, kita buka ya, kita lihat pisaunya seperti apa. Oke, ini udah kelihatan nih. Sarungnya terbuat dari kain ya, tapi kain yang tebal. Seperti pisau-pisau yang pisau impor seperti kayak Columbia. Ini mereknya adalah stainless, teman-teman. Gambar musang. Kalau untuk modelnya saya kira bagus ya. Cukup rapi, panjangnya sekira-kira ya segitulah, untuk bilahnya kurang dari sejengkal ya. Mungkin kalau teman-teman punya jengkal yang agak besar mungkin lebih ini lagi ya, mungkin agak lebih pendek kelihatannya. Untuk handle-nya teman-teman, ini handle-nya menggunakan kayu sonokling seperti yang ada di deskripsi tokonya. Kalau bahannya itu dari stainless steel. Oh ya, ini untuk nama tokonya apa, teman-teman? Nama tokonya toko Seiyo. Berada di, saya lihat ini berada di Sumatera Barat, tepatnya di lupa saya. Aja itu dia. Toko Saiyo, pengrajin besi dan kuningan, grosir dan eceran. Silakan cek, teman-teman. Ini lebih jelasnya saya screenshot dan teman-teman baca sendiri apa aja yang tertera di tulisannya. Nah, dan ini di belakangnya, teman-teman. Ada tertera nomor HP, alamatnya sekali. Ah, itu dia. Saya lupa. Terdapat di Bukit Tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya gimana ketajamannya, ya kalau soal ketajaman teman-teman kurang tajam, harus diasah lagi. Kalau cuma untuk memotong kayu seukuran jempol mungkin masih sanggup ya. Cuman kalau udah untuk menyembelih binatang, kan kita kan berburu kadang di hutan kan, binatangnya lumayan tuh. Ya saya segan mau bilang di sini. Hewan apa buruannya kalau kita di Sumatera, orang Melayu. Untuk tampilnya ya seperti ini, teman-teman. Menurut saya sih cukup keren. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like and subscribe-nya, teman-teman.